KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi pada hari ini bersama dengan saya, Dietitian Nora. Jadi untuk hari ini kita akan terus membincangkan tentang pemakanan spesifik bagi sukan pingpong ataupun table tennis, yang mana sukan ini sangat famous dan sukan ini kebiasaannya dimainkan oleh dari peringkat sekolah rendah sehingga ke elite levels. Ia boleh dimainkan oleh atlet lelaki maupun atlet perempuan secara singles maupun secara double. Itu antara sedikit latar belakang untuk sukan pingpong ataupun table tennis ini. Dan kita kena faham satu perkara bahawa sukan pingpong ini merupakan technical, high technical sports yang mana ia memerlukan skill oleh atlet itu sendiri, termasuklah speed ataupun kelajuan, agility, ketangkasan dan juga endurance ataupun ketahanan. Jadi dah tentu faktor pemakanan sedikit sebanyak diperlukan untuk membantu atlet mengekalkan rentak dalam latihan dan juga dalam competition. Okey, untuk atlet pingpong, antara energy system yang digunakan adalah mostly adalah anaerobic energy system berbanding aerobic, dan mereka juga kadang-kadang menggunakan explosive power untuk sukan mereka. Jadi untuk atlet ini perlu mereka mengamalkan diet yang seimbang, iaitu diet yang sesuai pada setiap hari, bukan sahaja semasa latihan maupun semasa competition. Jadi diet, daily diet untuk atlet pingpong setiap hari adalah perlu mengamalkan makanan yang seimbang pada setiap hari mengikut food pyramid ataupun boleh juga mengikut atlet split berdasarkan intensity latihan-latihan mereka pada hari-hari tertentu. Jadi atlet boleh jadikan different plate yang mana kita akan nampak keperluan tenaga yang berbeza. Jadi setiap hari perlu ada semua kumpulan makanan, perlu ada 5 food groups, iaitu karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan, perlu ada juga lemak yang sedikit yang mana kita fokuskan kepada lemak yang baik. Kita pasti perlukan lemak, tapi lemak yang baik yang mana lemak tersebut datangnya daripada olive oil, daripada ikan, daripada nuts and seeds. Jadi kita perlukan lemak tapi datangnya daripada sumber yang baik. Kita perlukan karbohidrat yang mencukupi pada setiap hari untuk sumber tenaga. Kita perlukan protein daripada pelbagai sumber, sama ada sumber haiwan ataupun sumber tumbuhan. Perlu ada kepelbagaian dalam diet setiap hari untuk atlet pingpong. Jadi atlet perlu cuba untuk makan pelbagai jenis makanan untuk melengkapkan semua nutrien yang diperlukan, termasuklah keperluan vitamin dan juga minerals. Jadi untuk atlet remaja yang mana pentingnya keperluan tenaga yang tinggi untuk pembesaran dan juga untuk growth dengan development, jadi tenaga pada setiap hari diperlukan untuk training ataupun untuk latihan dan juga untuk mencukupkan kepada proses pembesaran itu sendiri. Kekurangan tenaga mungkin akan menyebabkan impak yang tidak baik dari segi kesihatan dan juga mempengaruhi prestasi atlet tersebut. Seterusnya nanti kita akan berjumpa pula untuk training diet bagi sukan pingpong. KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan terus melihat strategi diet bagi sukan pingpong ataupun table tennis. Jadi untuk sukan pingpong, strategi diet adalah sangat penting, perlu diamalkan untuk atlet bagi memastikan atlet mempunyai tenaga yang mencukupi. Jadi bila kita cakap tenaga yang mencukupi, kita akan terus terpandang tentang keperluan karbohidrat yang mana kita memang tahu karbohidrat merupakan sumber tenaga paling utama bagi atlet. Jadi berapa banyak karbohidrat yang diperlukan untuk atlet pingpong? Secara amnya bagi setiap hari, bagi hari-hari training seperti biasa, atlet memerlukan di antara 7 hingga 8 gram karbohidrat bagi setiap kilogram berat badan, okey, body weight dia. Jadi ini adalah guidelines yang kita ada untuk pastikan atlet mendapat jumlah karbohidrat yang mencukupi untuk support dia punya training. Tetapi sekiranya training ataupun latihan atlet tersebut berintensiti tinggi dan mempunyai longer time training dan beberapa sesi training pada setiap hari, disarankan atlet untuk mengambil jumlah karbohidrat yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk perkara berikut ataupun untuk situasi berikut, mereka memerlukan di antara 10 hingga 12 gram karbohidrat bagi setiap kilogram berat badan. Jadi kita akan nampak beberapa perbezaan dari segi jumlah karbohidrat yang diperlukan oleh atlet dalam tempoh latihan itu sendiri. Okey. Jadi karbohidrat yang bagaimana atlet perlukan dah tentu kita fokuskan kepada karbohidrat yang tinggi dengan nutrien. So dia ada nutrien yang tinggi berbanding dengan poor nutrien dan karbohidrat. Kita boleh ambil daripada pelbagai sumber karbohidrat antaranya roti, bijirin, cereal, buah-buahan dan juga sayur-sayuran ataupun starchy veggie yang mana ia membekalkan karbohidrat dan juga vitamin dan mineral. Dan kita elakkan karbohidrat yang mempunyai rendah nutrien seperti cakes, donuts yang mana kita tahu ia adalah sumber karbohidrat tetapi nutrien yang ada pada makanan tersebut adalah lebih rendah. Jadi penting untuk atlet tahu memilih makanan yang sesuai sebagai sumber karbohidrat yang baik untuk sumber tenaga yang berpanjangan. Itu tentang sumber tenaga yang pertama iaitu karbohidrat. Kemudian kita akan lihat pula berapa keperluan protein bagi atlet pingpong. Jadi untuk pingpong, kita perlukan 1.2 hingga 1.7 gram protein bagi setiap kilogram berat badan. Jadi sumber protein yang boleh diambil oleh atlet, pelbagai jenis sumber tumbuhan maupun sumber haiwan dengan jumlah yang mencukupi. Jadi setiap kali waktu makan perlu ada sumber protein sama ada telur, sama ada ayam, ikan daripada waktu breakfast kepada waktu tengah hari, begitu juga pada waktu dinner. Jadi bila dikombinkan tiga-tiga waktu ini, atlet boleh mencapai jumlah protein yang mencukupi. Kita tak nak atlet fokus kepada satu-satu waktu sahaja untuk pengambilan protein. Dia perlu diagihkan supaya protein itu digunakan dengan lebih baik dan boleh support kepada masa development ataupun masa sintesis untuk atlet itu sendiri. Yang seterusnya tentang pengambilan lemak. Lemak masih diperlukan walaupun dengan jumlah yang minimum, yang mana kita perlukan lemak untuk fungsi-fungsi tubuh yang asas dan juga untuk penyerapan vitamin tertentu dan juga untuk sistem tubuh yang lebih baik. Tapi kita akan fokuskan untuk pengambilan lemak sihat ataupun healthy fats kita panggil daripada sumber-sumber makanan yang tinggi dengan PUFA, tinggi dengan MUFA iaitu polyunsaturated fatty acid, monounsaturated fatty acid yang mana ia memberikan kesan ataupun impak yang baik kepada kesihatan atlet untuk berpanjangan. Seterusnya kita akan move on ataupun lihat pula bagaimana pula saranan diet yang sesuai bagi competition untuk atlet pingpong ini. Okey, untuk competition kita akan lihat pula berapa jam yang ada sebelum competition itu berlangsung. Jadi kalau kita ada masa yang panjang 3 hingga 4 jam sebelum, kita akan sarankan atlet untuk ambil makanan yang tinggi dengan karbohidrat, sederhana protein, rendah lemak dan juga rendah fiber. Okey, yang mana ini membantu untuk ada masa yang panjang, masa yang cukup proses penghadaman berlaku. Jadi kalau hanya ada masa 1 hingga 2 jam sebelum, atlet boleh ambil makanan yang sama iaitu tinggi karbohidrat tetapi proteinnya slightly lebih rendah dan juga lemak dan fibernya juga rendah, yang mana
atlet cuma ada lebih kurang 1 hingga 2 jam untuk pastikan makanan tersebut hadam dan memberi tenaga ataupun top up kepada energi daripada yang first meal atlet ambil 3 hingga 4 jam sebelum. Dan pada keadaan ini juga, atlet boleh concern untuk pengambilan makanan yang mengikut indeks glisemik tertentu. Okey, jadi kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan indeks glisemik. Kita ada makanan yang bagaimana makanan tersebut meningkatkan gula dalam darah sama ada dia cepat atau lambat. Jadi kalau kata satu makanan itu dia didigest dan dia meningkatkan paras glukosa dalam darah lebih cepat, kita namakan itu sebagai high GI food. High GI food, apabila kita makan makanan tersebut, dia meningkatkan paras glukosa dalam darah lebih cepat berbanding dengan low GI food, yang mana kesannya kenaikan paras gula dalam darah menjadi lebih rendah. Jadi, kedua-dua makanan ini juga boleh diadaptasi semasa competition untuk memilih makanan yang sesuai berdasarkan indeks glycemic makanan tersebut. Jadi, kalau kata sebelum competition, kita suggest untuk ambil makanan yang rendah dengan glycemic index supaya by the time atlet pergi game, by the time atlet compete, dia akan pastikan dia dapat semua tenaga secara berperingkat. Tetapi andai kata selepas ataupun during tournament ataupun during game, during latihan ataupun selepas, kita lebih fokus untuk ambil makanan yang high GI kerana kita nak dia ada instant energy, yang mana once dia makan makanan tersebut, gula dalam darah dia terus diserap dan digunakan oleh sel dalam tubuh badan dia. Jadi perbezaan indeks glisemik sangat penting untuk atlet faham bila dia patut mengambil makanan-makanan tersebut. Seterusnya kita bercakap tentang recovery ataupun pemulihan. Okay? Pemulihan recovery nutrition untuk atlet pingpong juga sangat penting, yang mana kita nak pastikan atlet dapat elakkan injuries dan dapat pulih dengan baik selepas sesi latihan maupun selepas sesi competition. Okay. Bila kita cakap pasal competition, setiap sukan mempunyai tempoh ataupun masa competition yang berbeza. Okay. Kalau pasal competition tadi, kita akan nampak yang mungkin competition dijalankan awal pagi maupun dijalankan pada lewat petang. Jadi kalau competition itu berlangsung pada awal pagi, atlet perlu ada strategi tersendiri untuk pastikan makanan yang diambil adalah sesuai. Jadi kalau kata awal pagi, mungkin the last dinner atlet dah makan makanan yang tinggi karbohidrat dan ada protein. Tapi pagi mungkin atlet perlu bangun awal dan pastikan ada light snack yang ada sumber karbohidrat. Tapi andai kata competition atlet itu berlaku di waktu petang, atlet boleh makan breakfast dan lunch seperti biasa, yang mana mesti ada komplit karbohidrat, mesti ada protein dan mesti ada fat dan fiber yang rendah supaya atlet ada tenaga yang berpanjangan sepanjang hari sehinggalah waktu competition di lewat petang. Jadi apabila competition lewat petang, sejam atau dua jam sebelum competition tersebut, boleh ambil light snack yang ada karbohidrat yang mencukupi dengan kuantiti yang sedikit daripada main meal tersebut. Kemudian selepas sahaja competition ataupun latihan, boleh makan seperti biasa. Ini kita panggil untuk recovery. Tetapi dalam 2 jam selepas tersebut, boleh makan seperti biasa untuk cukupkan keperluan tenaga pada setiap hari. Jadi itulah antara guidelines yang ada untuk sukan table tennis ataupun pingpong yang boleh dijadikan panduan untuk atlet yang berada di rumah. Jumpa sebentar lagi. Didik TV KPM.
TV KPM. Hai semua, bertemu kembali. Jadi seterusnya kita akan bercakap tentang hidrasi dan juga hyponatremia di kalangan atlet. Jadi seperti yang kita tahu, hydration ataupun hidrasi adalah sangat penting. Okey, even setiap hari kita kena pastikan ada good hydration among athletes, sama ada semasa latihan maupun semasa pertandingan. Kalau semasa hari latihan, corak ataupun training yang panjang akan menyebabkan atlet mungkin memerlukan air yang mencukupi disebabkan oleh kadar perpeluhan. Dan perlu difahamkan bahawa sukan pingpong mungkin bermain dalam keadaan cuaca yang panas ataupun tempat yang tertutup dan kelembapan yang tinggi. Maka kadar perpeluhan mungkin sedikit tinggi berbanding dengan sukan-sukan lain disebabkan oleh faktor permainan yang berada di dalam indoor. Okey, jadi kena pastikan atlet tahu sebenarnya kadar perpeluhan ataupun sweat rate yang mana kita akan kaitkan dengan hydration. Okey. Kadar perpeluhan ataupun sweat rate adalah bersifat individual yang mana kita mempunyai kadar perpeluhan yang berbeza dan atlet boleh dapatkan kadar perpeluhan atlet daripada sesi-sesi training untuk digunakan pakai pada sesi latihan. Jadi apabila kita mengetahui kadar perpeluhan ataupun sweat rate, kita dah boleh mengagak ataupun merancang pelan minuman yang sesuai untuk kita guna pakai pada hari pertandingan. Okey, jadi berapa keperluan air kita bergantung kepada kadar sweat rate tersebut. Jadi individu A mungkin dengan individu B tidak sama keperluan air. Jadi bila kita dah tahu pada hari competition bergantung kepada tempoh pertandingan tersebut, kita dah bersedia dengan keperluan air yang mencukupi untuk pastikan pengambilan air kita secara teratur dan mencukupi, sebab kita tak nak disebabkan berlakunya dehidrasi yang mana kesan daripada kehilangan air yang berlebihan akan menyebabkan dehidrasi. Kurang daripada 2% berat badan akan menyebabkan kesan yang negatif kepada atlet. Tambah pula kepada atlet pingpong, ia melibatkan skill, melibatkan concentration, melibatkan decision making yang mana atlet perlu pastikan dia berada pada keadaan hydrated bagi membolehkan dia boleh fokus dan concentrate sepanjang competition ataupun sepanjang latihan. Jadi elakkan kehilangan berat badan daripada kehilangan air yang tinggi. Dan sekiranya training ataupun latihan tersebut berlaku terlalu panjang, melebihi 60 minit, atlet mungkin perlu mengambil sports drink sebagai sumber air dan juga pada masa yang sama ada sumber karbohidrat. Okey, dia bukan sahaja membekalkan air yang atlet perlukan, tapi karbohidrat sebagai sumber tenaga bersama-sama dengan electrolyte. Okey, bersama electrolyte, so jadi atlet akan mendapat air yang mencukupi, mendapat karbohidrat sebagai sumber tenaga dan juga penggantian electrolyte apabila intensiti latihan itu panjang, intensiti latihan itu tinggi dan tempohnya lebih panjang. Okey, jadi penting untuk atlet tahu apabila game ataupun apabila latihan itu mengambil masa yang panjang, perlu disediakan minuman yang sesuai untuk mengelakkan dehidrasi dan memberi jumlah tenaga yang mencukupi untuk top up the fuel dan menggantikan electrolytes yang mana kekurangan electrolyte tertentu ini akan mengganggu performance. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu alert dengan sweat rate kerana kita tak nak ada pula pengambilan air yang berlebihan, yang mana pengambilan air yang berlebihan pula boleh mengganggu atlet punya fokus, mengganggu atlet punya electrolytes yang mana membawa kepada hyponatremia. Okey, hyponatremia maksudnya keadaan di mana jumlah sodium ataupun garam di dalam tubuh pada atlet menjadi rendah disebabkan oleh pengambilan air yang berlebihan. Walaupun kita kata air itu penting, perlu ada penggantian disebabkan oleh perpeluhan, walaupun begitu jumlahnya perlu mengikut individu. Jadi dia tak perlu diambil secara berlebihan sehingga menyebabkan kesan-kesan negatif yang lain.
Jadi ini boleh membantu atlet untuk mengekalkan prestasi di samping faktor-faktor recovery yang lain. Itu sahaja daripada saya dalam diet dan nutrisi untuk hari ini bersama saya dietitian Nora. Terima kasih. KP.